Halo, assalamualaikum pemirsa channel Selvianti Sultan. Nah, vlog kali ini aku mau bawa kalian nyantai-nyantai sore dengan view danau di salah satu kafe ya. Tapi sebelum itu aku mau pakai untuk acne series ya. Ini aku mau bersiap pakai dulu. Ini aku ambil acne series dengan serum aknenya. Nah, ini juga di bagian ini kiri itu ada stok aku. Aku juga baru beli. Aku borong semua. Di belakang juga ada stok aku gitu ya. Nah, untuk info, sekedar info aja. Nah, ini aku pernah bahas ya untuk krimnya, kandungannya apa aja. Aku udah pernah bahas di video aku sebelumnya. Jadi kalian nonton aja video aku. Ini cuman aku mau liatin ke kalian gimana tekstur dari krimnya Scarlett ya, yang acne series ini. Nah, ini itu bagus banget untuk krimnya. Dia ringan, tidak lengket sama sekali, jadi kayak berasa nggak pakai apa-apa gitu ya. Untuk kandungannya kalian pasti udah tahu ya, dia mengandung vitamin C dan triacinamide, bisa sebagai moisturizer kulit, jadi bisa mengurangi kemerahan akibat kulit berjerawat gitu ya. Nah, untuk kalian yang berjerawat ampuh banget juga, kalau misalnya kalian juga pakai serum sama pakai mogurt maskernya. Nah, kayak gitu. Nah, ini aku mau pakai dulu ya. Ini aku pakai serumnya dulu. Seperti biasa, langkah-langkahnya sama aja seperti sebelum-sebelumnya aku pernah jelasin di video aku. 2-3 tetes aja sebelum pemakaian krim Scarlett-nya, kayak gitu. Nah, ini usap merata ke seluruh bagian kulit wajah kita. Gitu ya. Kalau kalian udah ngikutin YouTube aku udah lama, pasti kalian bisa lihat perbedaan warna kulit aku dengan kesehatan kulit aku pada awal-awal aku nge-YouTube gitu kan, sama sekarang ini. Nah, seperti ini ya. Benar-benar ampuh deh kalau untuk perawatan Scarlett di kulit wajah aku, cocok banget. Nah, setelah ini kita diamkan dulu sebelum pemakaian krimnya gitu kan. Setelah 3 menit aku diamin. Nah, ini aku mau pakai krimnya ya, karena kita mau keluar gitu kan. Nah, aku kalau untuk pemakaian preparing mau keluar itu cuman pakai ini aja, pakai serum, pakai krim gitu, sama pakai lipstick aja. Nah, ini ambil aja secukupnya, usapkan ke semua bagian kulit wajah kita gitu, biar sehat, biar jerawatnya terhempas seketika. Oh ya, sambil aku pakai ini, aku mau ngasih tahu ke kalian, kalau misalnya kalian mau beli produknya Scarlett, kalian bisa langsung ke IG-nya Scarlett @scarlett_whitening atau di Shopee Mall di Scarlett Whitening Official Shop gitu ya. Nah, habis ini setelah aku pakai krimnya ini udah siap gitu kan, aku mau pakai lipstick. Udah itu aku udah pergi deh, kita berangkat. Karena memang kalau aku mau keluar cuman itu aja, aku pakai serum, aku pakai krimnya Scarlett, terus aku pakai lipstick, udah deh. Nah, ini ya lipstick yang aku bilang, ini mereknya Science by Sandra Dewi yang Side Deux. Jadi ini warnanya nggak terlalu gonjreng-gonjreng amat, dia natural banget. Kayak gini, udah siap deh. Jangan lupa dibeli ya untuk produk Scarlett-nya.
Oke pemirsa, sekian vlog aku. Jadi ini ya, The Lagoon Cafe ini di Gresik. Kalau misalnya kalian kayak aku berada di Surabaya bagian barat, dia mungkin cuma sekitaran 30 menitan lah untuk menuju ke sini ya. Nah, suasananya seperti ini, benar-benar tenang. Kalian bisa pakai di sini itu untuk menenangkan pikiran kalian, buat para ibu-ibu muda, bisti-bisti gitu kan, nongki-nongki cantik ke sini gitu. Untuk makanannya juga murah, terjangkau banget. Semua menunya itu start dari 10.000. Jadi kalau misalnya udah tanggal-tanggal tua gitu, budgetnya sudah menipis, boleh deh ke sini. Benar-benar enak banget suasananya. Oke? Okay?